bahwasanya yang dikatakan ibadah itu tidaklah khusus kepada sembahyang, puasa, zakat dan haji sahaja, bahkan semua amal soleh yang dikuasakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah juga dikira ibadat. Dan amal-amal yang seperti itu kalau dikuasakan kerana yang lain tanpa izinnya, maka dianggap syirik. Sesungguhnya amalan yang telah menjadikan seseorang itu syirik Allah terlalu banyak. Di antaranya ialah beramal di atas dasar kebangsaan, nasionalisme atau perkauman. Kita kena sedar bahawa amal ini bukan saja amal ibadat, termasuklah amalan dunia. Amalan dunia sekalipun, sekiranya ada dalam hati kita tujuan untuk membuat kebajikan, dengan ikhlas diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut di dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW menceritakan bagaimana seseorang yang menanam pokok. Dia menanam pokok. Dengan sebab dia tanam pokok, mendapat kemudahan kepada orang ramai. Dan dia tanam pokok, menatang pergi makan. Burung pergi makan. Orang curi. Orang curi, dia dapat pahala daripadanya. Orang yang curi boleh dosa, dia kena bayar hari kiamat kelak. Kalau dia tak minta maaf. Kalau tak cukup pahala, ambil dosa hak tu kat tanam pokok tu rembah atas pada dia. Ini dia, begitulah seterusnya. Ini semua amalan dikosakkan dengan baik, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk amalan yang dinamakan amalan dunia. Disandarkan kerana Allah. Tidakkah kemudahan-kemudahan dunia adalah fardu kifayah? Di mana ke laut fardu kifayah? Kebun sayur fardu kifayah. Macam mana boleh jadi fardu kifayah? Ini kan memberi kemudahan kepada orang-orang Islam. Sekiranya tidak ada kemudahan itu, maka orang kafir akan buat kemudahan itu. Ini fardu kifayah. Kita diajar fardu kifayah ni semayang-mayang aja. Semayang-mayang je fardu kifayah tu aja. Hak lain tak ada dah fardu kifayah. Ini belajar agama dengan cara sekerak, tak belajar habis. Semua ilmu, ilmu perubatan, ilmu anak tahu tarikh-tarikh hari bulan, ini adalah fardu kifayah. Semua ilmu, ilmu bertukang, ilmu apa, fardu kifayah. Ilmu kejuruteraan, fardu kifayah. Fardu kifayah sekiranya dilakukan dengan hati yang ikhlas, diberi pahala oleh Allah SWT. Begitulah mereka yang hilang ikhlasnya. Di antaranya mereka yang berjuang dan beramal di atas dasar kebangsaan dan kaum. Kebangsaan dan kaum ini perkara pertama, agama berbelakang. Ini boleh membatalkan dua kalimah syahadah. Tidak menjadi salah kita sayang kepada bangsa kita, sayang pada keluarga kita. Tak menjadi salah. Bahkan inilah yang ada pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita baca Quran, Nabi-Nabi bersyarah, ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum bangsa kesayanganku, abdikah diri kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang lain daripadanya. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Musa, semua Nabi-Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW memulakan dakwahnya mengajak anak beranaknya dulu, mengajak kaum bangsanya dulu supaya beriman kepada Allah. Kita sayang kepada anak beranak kita, sayang kepada bangsa kita, tidak menjadi salah. Tetapi bila jadikan anak beranak akidah di dalam hati, tolak agama kerana anak beranak, tolak agama kerana bangsa, ini bercanggah dengan Islam. Boleh membatalkan dua kalimah syahadah. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum menolak keluarga berhijrah ke Madinah kerana menegakkan Islam. Nabi lawan pak saudara, lawan anak beranak, serang negeri Mekah kerana Mekah diperintah oleh jahiliah. Nak selamatkan anak beranak dan Mekah dengan Islam. Salmanul Farisi meninggalkan negara dia Parsi ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sama Saidina Umar dia berperang dan masuk ke Parsi, serang negara dia sendiri. Ini bukan pengkhianat negara, ini menyelamatkan negara, menyelamatkan kaum dengan Islam.
orang yang mengampu kaum dia, bangsa dia, tak ke betul, tak ke salah, asal bangsa dia sudah bela buat zalim korang, buat jahat korang lain kerana nak bela bangsa dia. Ini salah, tak boleh. Dalam peperangan Uhud, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, mayat ini masuk neraka, mayat ini masuk syurga. Yang dilihat, Nabi kata masuk neraka itu dia berperang dengan Nabi. Yang dilihat masuk syurga itu, orang tahu dia ni kafir. Setelah dia siasat, rupanya yang masuk syurga ni dia masuk Islam. Dia masuk Islam ketika nak berlakunya peperangan. Dan orang tak tahu, tak ada sembahyang, tak ada buat ibadat. Dia mati di medan perang kerana menegakkan Islam. Dia masuk syurga. Yang dikatakan masuk neraka tu dia orang Madinah. Dia orang Madinah. Oleh kerana ini orang Mekah, mari langgar orang Madinah. Kita kena lawan. Lawan di atas dasar Madinah. Bukan di atas dasar Allah dan Rasul. Bukan di atas dasar Islam. Maka matilah dia mati jahiliah. Masuk neraka. Beramal di atas dasar kebangsaan nasionalisme. Atau perkauman. Bila mana dasar ini dijadikan tujuan. Berjuang kerananya. Berucap kerananya. Dan menyeru ke arahnya. Dengan semangat asabiah. Maka pegangan dan amalan itu dianggap syirik. Dan membatalkan dua kalimah syahadah. Kerana Allah Subhanahu Taala memerintah. Supaya kita beramal kerananya. Berjihad kerananya. Berjuang kerananya. Apabila kita melakukan itu semua. Kerana bangsa kita semata-mata. Adalah batil. Boleh jadi kadang-kadang kita menentang mereka. Kalau mereka kafir. Nabi kita Muhammad SAW. Menentang Abu Jahal, menentang Abu Lahab, menentang pemimpin-pemimpin Mekah yang terdiri daripada orang Azab, Arab, terdiri daripada keluarganya sendiri. Nabi menentang mereka sabar bermati-matian kerana mereka lawan Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayah dia masuk Islam. Bila ayah dia tak mau masuk Islam, bahkan nak kejam Nabi Ibrahim, Ibrahim berlepas diri daripada ayahnya. Nabi Ibrahim beristighfar. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa ayah dia. Lalu Allah Ta'ala kata, tak boleh istighfar kepada orang kafir. Walaupun dia ayahmu. Lalu Nabi Ibrahim berlepas diri daripada ayahnya. Nabi Nuh AS yang naik di atas bahtera ketika berlakunya taufan yang besar. Melihat anaknya berenang. Mengajak anaknya naik di atas bahtera. Tapi syarat nak naik atas bahtera mestilah Islam. Kalau tak Islam tak boleh naik atas bahtera. Kalau naik boleh jadi tergelang bahtera tu. Tak boleh. Ini syarat yang Allah Ta'ala beri. Walaupun anak Nabi Nuh. Tak benar anak dia naik di atas bahtera. Malaikat masuk Islam. Anak dia tak berikut. Tenggelamlah anak Nabi Nuh yang kafir. Dan isterinya yang kafir. Nabi Nuh beristighfar. Mengadu kepada Allah. Allah kata, Allah Ta'ala kata, tak boleh. Mereka bukan lagi di kalanganmu, wahai Nuh. Mereka hendaklah ditolak. Kerana mereka menolak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.